一句话我就……干什么呢？看样子他们是亲。你跑啊，来玩啊！哇塞！五角雷魁。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita King of Lost Cultivator. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wei Suo yang telah berhasil menjual banyak sekali jimat-jimat peledak, sehingga sekarang dia menjadi kaya raya. Nah, setelah itu dia pun pergi ke suatu tempat untuk mencari sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasinya. Nah, geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Wei Suo bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenalinya. Pria tersebut berkata bahwa mereka saat ini kebetulan ada di sini juga. Mendengar perkataan tersebut membuat Wei Suo auto terkejut dan dia tidak mengerti. Namun tiba-tiba berdirilah seorang pria jangkung tidak jauh dari mereka berdua. Dan ternyata geng, di belakang si pria jangkung ada seorang wanita cantik yang juga ingin bertemu dengan Wei Suo. Beberapa saat kemudian si pria memperkenalkan dirinya bernama Lin Daoyi, sedangkan kedua orang lainnya Ye Xiaocheng dan juga Ye Guiwei. Mereka semua keluar dari kota Lin Yue sudah dari kemarin lusa. Mereka berniat untuk mengajak Wei Suo bergabung bersama mereka berburu laba-laba sutra es. Wei Suo kebingungan karena mereka malah ingin mengajaknya, kenapa tidak orang lain saja. Padahal di kota itu banyak sekali praktisi kuat selain Wei Suo. Si pria jangkung berkata karena menurut mereka Wei Suo ini sangat mengesankan karena sudah berada di level kultivator ketiga dari alam laut ilahi. Dan itu mirip dengan mereka bertiga yang juga sudah berada di level kultivator ketiga dari alam laut ilahi. Si pria jangkung kemudian maju dan menegaskan apakah Wei Suo mau ikut ataukah tidak bersama mereka untuk berburu. Wei Suo kemudian berpikir sejenak bahwa laba-laba sutra es adalah monster tingkat menengah level ketiga yang harganya pasti bisa mencapai ratusan batu roh. Tiba-tiba si kakek roh artefak memberitahu Wei Suo bahwa laba-laba sutra es sangatlah hebat. Wei Suo nampak sangat terkejut dan langsung menutupi si kakek tua karena takut mereka bertiga melihat kakek roh artefak. Namun si kakek menenangkan Wei Suo bahwa dia adalah roh senjata yang berarti mereka semua tidak dapat melihatnya. Lin Daoyi kemudian bertanya kepada Wei Suo apakah bahunya sedang sakit karena ditutupi lengannya. Wei Suo kemudian membuat alasan bahwa barusan ada lalat kacang hijau terbang ke bahunya, jadi dia langsung menepisnya. Si pria jangkung nampak sangat kesal dan kemudian dia bertanya lagi sebenarnya Wei Suo mau ikut ataukah tidak berburu bersama dengan mereka. Wei Suo langsung berkata bukannya dia tidak ingin ikut, tetapi mereka berempat bertarung melawan tiga laba-laba sutra es pasti sangat berbahaya. Lin Daoyi kemudian menenangkan Wei Suo karena mereka tidak berempat, tetapi ada seorang lagi yang bernama Nankong Yuching yang telah siap bekerja sama berburu dengan mereka. Dan nanti pasti mereka semua akan bertemu dengannya. Mendengar nama Nankong Yuching, Wei Suo menjadi sangat gembira dan dia sangat bersemangat untuk mengikuti perburuan ini. Dia mengetahui bahwa Nankong Yuching adalah wanita paling cantik yang berada di daerah Tieche. Tidak banyak mikir lagi, dia pun kemudian mengacungkan tangan dan bersedia untuk ikut bersama dengan mereka.
Sebelum pergi, Wei Shuo memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Singkat cerita, mereka pun telah berada di sebuah hutan dan terus berjalan. Setelah sampai di suatu tempat, Wei Shuo kemudian menanyakan di manakah Nankong Yuching berada karena di sana tidak ada. Namun tiba-tiba sebuah energi spiritual menyerang kepada Wei Shuo, namun dengan mudah dia berhasil menghindarinya. Energi spiritual tersebut tiba-tiba kembali kepada pemiliknya dan berubah menjadi sebuah senjata milik Nankong Yuching. Nankong Yuching memuji kehebatan Wei Shuo yang dapat bergerak dengan lincah menghindari serangannya. Wei Shuo yang melihat itu, dia segera menghampiri dan menyentuh tangan Nankong Yuching sambil berkata bahwa selama ini dia sangat mengaguminya. Tapi sepertinya Nankong Yuching tidak terlalu menanggapi perkataan Wei Shuo dengan serius. Lin Daoyi kemudian mengajak mereka semua untuk meneruskan perjalanannya karena masih sangat jauh. Mereka semua pun berjalan, namun mata Wei Shuo terus-terusan menatap pakaian yang digunakan oleh Nankong Yuching. Si kakek tua kemudian muncul dan berkata bahwa pakaian yang digunakan oleh Nankong Yuching setidaknya membutuhkan 20 rubah api merah untuk membuatnya. Selain itu, kekuatannya sepertinya sudah berada di level 4 dari alam laut ilahi. Setelah berada di suatu tempat, Lin Daoyi mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati karena laba-laba sutra es ahli dalam serangan menyelinap. Mereka pun kemudian berjalan lagi, namun tiba-tiba Wei Shuo malah menubruk Nankong Yuching yang berhenti secara tiba-tiba. Nankong Yuching kemudian menunjuk suatu tumbuhan yang ada di dinding gua. Wei Shuo nampak sangat terkejut dan tidak mengetahui tanaman obat apa yang ada di dinding gua tersebut. Junior Ye kemudian berkata bahwa itu adalah bunga kabut es yang jika dijual bisa senilai dengan harga 20 batu roh. Mendengar itu, Wei Shuo langsung maju dan berniat untuk mengambil tanaman bunga kabut es. Tapi tiba-tiba seekor laba-laba besar menyerang, namun serangannya masih berhasil diblokir oleh Wei Shuo meskipun membuatnya harus terpental. Melihat itu, Nankong Yuching langsung bertindak dengan melemparkan energi spiritualnya, tapi masih berhasil dihindari oleh si laba-laba raksasa. Tidak lama setelah itu muncullah laba-laba lainnya di tempat itu. Nankong Yuching segera mengekstrak kekuatan apinya dan tiba-tiba sebuah gelembung energi api melayang di udara. Dan dari gelembung tersebut, api yang sangat banyak berjatuhan menyerang kepada si laba-laba. Dengan cepat si pria jangkung melepaskan serangannya sehingga berhasil membunuh satu ekor laba-laba. Sebuah petir juga menyambar seekor laba-laba lainnya dan membuat si laba-laba itu juga wafat. Ternyata serangan tersebut dilakukan oleh Lin Daoyi. Namun tidak lama setelah itu seekor laba-laba menyerang kepada Wei Shuo. Nankong Yuching dengan cepat mengekstrak kekuatannya dan energi kekuatan menyerbu si laba-laba. Sehingga si laba-laba yang satu ini juga wafat. Namun yang paling mengejutkan bagi kita semua geng, tiba-tiba sebuah energi spiritual kuat menyerang kepada Nankong Yuching yang membuatnya harus terkapar. Dan yang melakukan serangan tersebut adalah Lin Daoyi. Wei Shuo langsung mengeluarkan sebuah benda yang sangat terang dan melayang di udara untuk menerangi di tempat tersebut sebenarnya apa yang telah terjadi. Nankong Yuching terlihat mengalami luka dalam dan memuntahkan seteguk darah segar. Si pria jangkung dan yang lainnya nampak sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Lin Daoyi. Nankong Yuching juga nampak sangat marah karena Lin Daoyi melakukan serangan secara diam-diam kepadanya. Lin Daoyi kemudian berkata meskipun sekarang Nankong Yuching berada di tingkat 5 alam laut ilahi, tapi saat ini dia sudah terluka parah. Sedangkan yang lainnya dia tidak takut sama sekali kepada mereka. Lin Daoyi kemudian menyerang lagi menggunakan kekuatannya sehingga membuat Nankong Yuching semakin terluka. Si pria jangkung yang melihat itu, dia nampak sangat marah dan langsung menyerang, namun dia harus terpental lagi karena kuatnya pertahanan Lin Daoyi. Lin Daoyi kembali mengekstrak kekuatannya dan menyerang kepada Junior Ye sehingga dia juga terluka. Lin Daoyi dengan sombong berkata bahwa dia tidak akan terkalahkan oleh mereka semua yang sangat lemah. Lin Daoyi kemudian bertanya kepada Wei Shuo, dia mau memilih bergabung dengannya atau mau bertarung habis-habisan dengannya. Wei Shuo nampak kebingungan karena kalau bertarung sepertinya Lin Daoyi bukan tandingannya karena sangat kuat. Wei Shuo kemudian memuji kehebatan yang dimiliki Lin Daoyi.
Dia kemudian bersedia untuk melakukan apapun yang terbaik yang diperintahkan oleh kakak Lin Daoyi. Bahkan Wei Shuo juga bisa membuat kedua wanita cantik yang ada di sana bertekuk lutut untuk mematuhi perintah Lin Daoyi. Mendengar perkataan tersebut, Nan Kong Yuching tidak menyangka ternyata Wei Shuo sangat jahat dan mengkhianati mereka. Si pria jangkung juga nampak sangat kesal karena Wei Shuo malah mengkhianatinya. Wei Shuo kemudian memerintahkan kedua wanita cantik untuk berdiri dan melayaninya. Kedua wanita pun nampak seperti luluh hatinya kepada Wei Shuo karena sepertinya mereka berdua telah mendapatkan isyarat dari Wei Shuo untuk melakukan itu semua. Melihat itu, Lin Daoyi tidak menyangka kalau Wei Shuo dapat menaklukkan kedua orang wanita cantik dengan mudah. Namun tiba-tiba Wei Shuo dan yang lainnya melemparkan banyak sekali jimat peledak bola api kepada Lin Daoyi. Sehingga membuat Lin Daoyi terkapar dan tidak berdaya. Ternyata kedua wanita cantik juga mendapatkan kertas jimat peledak bola api karena diberikan Wei Shuo sebelumnya ketika mereka sedang berpura-pura akan mengikuti Lin Daoyi. Setelah berhasil mengalahkan Lin Daoyi, mereka semua kemudian berniat untuk membagi hasil dari perburuan laba-laba sutra es dan juga bunga kabut es. Nang Kong Yuching kemudian memberikan hasil buruan yang menjadi bagian Lin Daoyi dan juga semua harta yang dimiliki Lin Daoyi menjadi milik Wei Shuo. Itu karena jika tidak ada Wei Shuo, kemungkinan mereka akan wafat dan tidak akan mendapatkan hasil buruan sedikit pun. Wei Shuo yang mendengar itu, dia nampak gembira dan menganggap semua orang yang ada di sana adalah temannya. Dia kemudian melemparkan energi spiritualnya pada sebuah dinding yang ada di sana. Dan tiba-tiba, dari balik dinding tersebut muncullah sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di sebuah pavilion Jinyu untuk melelang batu giok yang sangat besar tersebut. Setelah diperiksa oleh pemilik pavilion, dia pun bersedia karena giok tersebut adalah giok asli dan sangat berharga. Beberapa saat kemudian mereka pun memberikan semuanya tiket VIP untuk mengikuti pelelangan yang akan diadakan 3 hari lagi. Singkat cerita, setelah berada di luar pavilion, si pria jangkung mengucapkan terima kasih kepada Wei Shuo karena sudah menyelamatkannya. Wei Shuo langsung memeluk si pria jangkung sebagai tanda pertemanan. Setelah itu dia juga memeluk Junior Ye dan membuat Junior Ye terkejut dengan pelukan hangat dari Wei Shuo. Mereka berdua kemudian pergi dari tempat tersebut. Wei Shuo kemudian menghampiri Nan Kong Yuching dan dia nampak malu kepadanya. Nan Kong Yuching meminta kepada Wei Shuo untuk bergabung dengannya. Namun Wei Shuo juga tidak mau bergabung dan memilih untuk menjadi praktisi biasa saja. Dan setelah itu dia pun pergi tanpa memeluk Nan Kong Yuching. Nan Kong Yuching sedikit bingung kenapa dia tidak mendapatkan pelukan hangat dari Wei Shuo. Singkat cerita, setelah berada di penginapannya, Wei Shuo mengeluarkan semua barang yang dimiliki oleh Lin Daoyi. Dia kemudian memegang sebuah benda dan tiba-tiba dari benda tersebut keluarlah energi hitam yang membuatnya sangat terkejut. Setelah keluar asap hitam, tiba-tiba muncullah si kakek tua roh artefak yang mengetahui kejadian tersebut. Wei Shuo segera memerintahkan si kakek untuk memeriksa benda tersebut. Dengan kekuatan si kakek, dia berubah menjadi sekumpulan asap dan memasuki benda misterius tersebut. Singkat cerita, si kakek pun sudah berada di dalam benda misterius dan dia sangat terkejut. Karena di dalam benda misterius terdapat sebuah alam dan di sana terdapat binatang iblis yang sangat mengerikan. Binatang iblis yang mengetahui kedatangan makhluk lainnya terlihat sangat marah. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Beberapa saat pertarungan mereka nampak seimbang. Tapi tidak lama setelah itu si kakek terlempar akibat ditubruk oleh binatang iblis. Mengetahui dirinya terdesak, si kakek pun mengekstrak kekuatannya dan berhasil mengalahkan binatang iblis serigala tersebut. Namun tiba-tiba muncul lagi serigala lainnya yang kemudian berhasil memakan si kakek roh artefak. Akan tetapi tiba-tiba dari tubuh binatang iblis keluarlah cahaya dan meledak.
Sehingga binatang iblis tersebut hancur sedangkan si kakek berhasil keluar meskipun dia nampak kelelahan. Sementara Wei Shuo yang berada di luar benda misterius, dia nampak khawatir karena si kakek tua masih belum kembali. Beberapa saat kemudian benda misterius mengeluarkan cahaya dan keluarlah si kakek yang nampak terluka parah. Si kakek tua meminta kepada Wei Shuo darah kalajengking api untuk menyembuhkan dirinya. Tidak banyak mikir lagi, Wei Shuo pun mengucurkan darah kalajengking api ke dalam artefak kendi milik si kakek. Tiba-tiba tubuh si kakek kembali pulih seperti biasanya. Dan setelah itu si kakek kembali memasuki lagi slip giok misterius lainnya. Namun tidak lama dia sudah kembali lagi dan terlihat wajahnya sangat gembira. Dia berkata bahwa dia telah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam artefak tersebut. Tidak lama setelah itu Wei Shuo kembali memegang kedua artefak misterius lagi. Namun kali ini kedua artefak misterius mengeluarkan cahaya terang. Setelah itu muncullah banyak sekali tulisan teknik seni bela diri yang keluar dari kedua artefak misterius. Wei Shuo nampak sangat gembira karena banyak sekali teknik-teknik seni bela diri mematikan yang ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian Wei Shuo mengambil sebuah kotak putih yang dia dapatkan dari Lin Daoyi. Si kakek berkata bahwa itu adalah kotak giok Bao Yuan yang bisa menjaga ramuan iblis hidup. Jika mereka menyimpan tanaman obat spiritual ke dalam giok tersebut, maka kualitasnya akan tetap terjaga. Si kakek tua kemudian memerintahkan Wei Shuo untuk segera menguasai minimal 2 teknik yang ada di sana secepat mungkin. Singkat cerita, Wei Shuo sudah berada di suatu tempat dan nampak dia sedang bermeditasi untuk berlatih teknik seni bela diri. Sementara si kakek tua minimah nyantai-nyantai aja sambil menunggu Wei Shuo berlatih. Tidak lama setelah itu Wei Shuo berhasil mengumpulkan energi spiritual dan kemudian melemparkannya ke arah si kakek mini. Namun untung si kakek berhasil menghindari dan energi kekuatan meledak di tempat lain. Si kakek tua nampak sangat kesal dan marah karena Wei Shuo menggunakan teknik seni bela diri secara gegabah. Singkat cerita, Wei Shuo sudah berada di suatu tempat yang ramai dengan lalu lalang manusia. Di sana banyak orang yang sedang mengagumi Nangkong Yuching yang sangat cantik, anggun dan juga bahenol. Yuching yang melihat Wei Shuo sudah ada di sana, dia pun langsung menyapanya. Wei Shuo yang melihat Yuching, dia sangat gembira karena kembali bertemu lagi dengan si cantik. Beberapa orang yang mengagumi Nankong Yuching, mereka sangat kecewa karena ternyata Yuching berteman dengan seorang gelandangan seperti Wei Shuo. Tidak lama setelah itu datanglah 2 orang pemuda yang terlihat sangat kuat menghampiri Nankong Yuching. Wei Shuo mengetahui bahwa mereka berdua sudah berada di ranah alam laut ilahi level 5. Pemuda tersebut kemudian mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat tertarik kepada Nankong Yuching yang sangat cantik, Bahenol Nerkom. Namun ternyata geng Nankong Yuching tidak menyukai Tuan Muda Li Honglin dan malah memegang tangan Wei Shuo. Yuching berkata bahwa Wei Shuo adalah Tuan Muda yang sangat dikaguminya. Selain itu Wei Shuo adalah kekasih hatinya. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo dan Yuching sudah berada di dalam ruangan tempat pelelangan akan diadakan. Yuching menjelaskan bahwa pemuda tadi adalah Tuan Muda Li Honglin yang berasal dari Istana Elang Emas. Beberapa saat kemudian Yuching menyosor kepada MC kita Wei Shuo. Dia kemudian berkata bahwa Wei Shuo adalah seorang master jimat. Wei Shuo yang mendengar itu, dia menyangkal bahwa dia bukanlah seorang master jimat seperti yang dituduhkan oleh Yuching. Yuching berkata bahwa baru-baru ini dia telah mendengar bahwa Wei Shuo telah menemukan sekitar 100 jimat bola api di kolam hitam. Yuching telah mendengar bahwa Wei Shuo telah menjual jimat-jimat tersebut. Namun Yuching juga mengetahui bahwa Wei Shuo masih memiliki banyak jimat bola api. Wei Shuo kemudian menjawab bahwa dia telah mengambil kembali jimat-jimat tersebut dari sekitaran kolam hitam. Yuching semakin menyosor saja dan dia berkata bahwa baru-baru ini Wei Shuo telah mencari banyak sekali kalajengking api. Dan itu pasti ada hubungannya dengan pembuatan jimat bola api. Ini hari ini, kamu selalu... Apakah kamu dengan kamu?
Wei Shuo sangat terkejut karena ternyata selama ini dia telah diselidiki dan diketahui berbagai hal tentang dirinya oleh Nan Kong Yuching. Tidak jauh dari tempat tersebut, Li Honglin nampak sangat marah dan kesal karena dia mengira bahwa mereka berdua sedang bercumbu alias berciuman. Dia pun bertekad bahwa kedepannya akan memberi pelajaran kepada Wei Shuo yang mendekati Nan Kong Yuching. Pada saat ini, Wei Shuo kemudian bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh Yuching sehingga dia mengetahui semua informasi tentang Wei Shuo. Yuching berkata bahwa dia hanya tidak menyangka saja bahwa Wei Shuo adalah seorang pemurni jimat. Yuching yakin setelah ini pasti akan banyak sekte besar yang ingin merekrutnya. Wei Shuo yang mendengar itu, dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte manapun. Yuching juga bersedia bahwa dia akan menjaga rahasia tentang Wei Shuo yang menjadi seorang master jimat. Pada saat ini, pembawa acara Papilun Jinyu telah bersiap untuk membuka acara pelelangan. Barang pertama yang akan dilelang adalah Pilpoid Integration yang disempurnakan oleh Jia, seorang alkemis yang berasal dari Papilun Chenbao. Harga awal Pilpoid Integration adalah 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Beberapa saat kemudian, para tamu yang ada di sana pun menawar harga untuk pil integration. Pada akhirnya, barang tersebut jatuh kepada seorang praktisi dengan harga akhir 4.000 batu spiritual tingkat rendah. Pembawa acara kemudian melanjutkan lagi ke barang selanjutnya, yaitu kuas jimat emas. Wei Shuo dan si kakek tua nampak sangat tertarik terhadap barang tersebut. Kuas jimat emas terbuat dari bulu ekor monster berbulu emas tingkat 4. Harga awal benda tersebut adalah 300 batu spiritual tingkat rendah. Yuching kemudian bertanya apakah Grandmaster Jimat Wei Shuo tertarik dengan kuas jimat emas. Wei Shuo yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia tidak tertarik sama sekali dengan benda tersebut. Yuching berkata jika Wei Shuo tertarik dengan benda itu, dia bersedia untuk meminjamkan beberapa ratus batu spiritual kepadanya. Setelah mendengar perkataan tersebut, Yuching langsung menawar kuas jimat emas dan bersaing dengan orang lainnya. Wei Shuo menawar barang tersebut dengan harga 700 batu spiritual tingkat rendah. Yuching mengira dengan harga tinggi seperti itu tidak akan ada orang lain lagi yang berani menawar kuas jimat emas. Namun tiba-tiba seorang praktisi menawar 1000 batu spiritual tingkat rendah. Dan ternyata itu adalah Li Honglin yang ingin mengalahkan tawaran dari Wei Shuo. Padahal sebenarnya dia tidak membutuhkan benda seperti itu. Pada akhirnya kuas jimat emas jatuh kepada tuan muda Li Honglin. Yuching yang mengetahui hal tersebut, dia nampak sangat kesal dan berkata bahwa Li Honglin sengaja melakukan itu untuk menyaingi Wei Shuo. Dia berniat untuk pergi menemui tuan muda Li Honglin untuk memberi pelajaran kepadanya. Namun Wei Shuo melarangnya dan membiarkan benda tersebut jatuh kepada tuan muda Li Honglin. Barang lelang selanjutnya adalah tas penyimpanan dan ruang di dalamnya sekitar 13 meter persegi. Bahkan monster sekalipun dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan seperti itu. Harga awal untuk benda tersebut adalah 800 batu spiritual tingkat rendah. Wei Shuo kemudian menawar barang tersebut dengan harga 1000 batu spiritual tingkat rendah. Yuching yang mendengar itu, dia berkata agar Wei Shuo jangan boros dan jangan menggunakan batu spiritualnya untuk benda yang menurutnya tidak terlalu berguna. Wei Shuo menjawab bahwa dia saat ini ingin menjebak Li Honglin agar menghabiskan banyak batu spiritualnya. Dan benar saja, geng, tidak lama setelah itu Li Honglin menawar tas penyimpanan dengan harga 1100 batu spiritual tingkat rendah. Wei Shuo pun kembali menawar lagi dengan harga 1500 batu spiritual tingkat rendah. Setelah itu Wei Shuo berteriak sambil memegang tangan Yuching dan dia akan berusaha untuk membelikan tas harta karun tersebut meskipun dengan harga yang mahal untuk Yuching. Mendengar itu, Li Honglin sedikit terkejut dan sekarang dia mengetahui bahwa Wei Shuo ingin membelikan tas harta karunnya untuk Yuching. Padahal Wei Shuo hanya berpura-pura saja, geng, agar tuan muda Li Honglin menghabiskan banyak batu spiritualnya. Li Honglin kemudian menawar tas penyimpanan harta karun dengan harga 1700 batu spiritual. Wei Shuo yang mendengar itu, dia kembali menawar lagi dengan harga 2000 batu spiritual yang membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut.
Asisten Li Honglin memerintahkannya untuk tidak menawar lagi karena batu spiritual yang diberikan oleh ayahnya sudah hampir habis. Namun Li Honglin yang ingin mengalahkan Wei Suo, dia kembali menawar lagi tas penyimpanan dengan harga 2.300 batu spiritual tingkat rendah. Pada akhirnya tas penyimpanan jatuh kepada tuan muda Li Honglin dengan harga 2.300 batu spiritual tingkat rendah. Singkat cerita, setelah sekian lama seorang pelayan membawa dua barang yaitu kuas jimat emas dan juga tas penyimpanan ke tempat tuan muda Li Honglin. Namun dia memerintahkan kepada si pelayan untuk memberikan kedua jimat tersebut kepada Nan Kong Yuching. Beberapa saat kemudian si pelayan sampai ke tempat Wei Suo dan Yuching. Dia kemudian memberikan barang-barangnya kepada Yuching. Namun Yuching memberikan barang-barang tersebut kepada Wei Suo. Tidak lama setelah itu Yuching mendekati Wei Suo dan susunya tersentuh oleh siku Wei Suo yang membuatnya terkejut. Yuching kemudian meminta Wei Suo untuk bergabung dengan Tie Che. Namun Wei Suo masih kebingungan dan belum mau bergabung dengan Tie Che. Wei Suo juga memberikan sebuah slip giok kepada pelayan tersebut untuk diberikan kepada tuan muda Li Honglin. Singkat cerita, setelah berada di luar papilion, Yuching bertanya kenapa Wei Suo memberikan sebuah token giok kepada Li Honglin. Wei Suo berkata bahwa di dalam token terdapat tulisannya yang mengucapkan terima kasih kepada Li Honglin karena telah membayar semua barang-barang dari lelang. Dan pada akhirnya barang-barang tersebut menjadi milik Wei Suo. Sebelum pergi, Yuching juga memberikan sebuah token giok kepada Wei Suo. Giok tersebut adalah giok jimat komunikasi. Singkat cerita, pada saat ini Wei Suo sudah berada di dalam rumah penginapannya dan dia berhasil membuat jimat peledak lagi dengan mudah. Karena saat ini dia menggunakan kuas jimat dari hasil lelang. Dengan kuas tersebut dapat mempermudah dia untuk membuat jimat bola api dengan mudah. Beberapa saat kemudian si kakek tua mengeluarkan sebuah jimat cahaya fantasi. Wei Suo yang melihat itu, dia sangat terkejut karena baru kali ini dia melihat jimat luar biasa seperti itu. Menurut si kakek tua, jimat cahaya fantasi tidak memiliki kekuatan serangan. Gunanya hanyalah untuk mensimulasikan mantra tertentu atau objek menjadi manusia ataupun binatang iblis. Setelah mendengar itu, Wei Suo sangat bersemangat untuk mempelajari jimat cahaya fantasi. Setelah sangat lama membuat jimat, dia pun memperlihatkan jimat buatannya kepada si kakek tua. Si kakek tua sangat terkejut karena Wei Suo telah berhasil membuat jimat cahaya fantasi. Tapi Wei Suo sangat bingung karena dia tidak bisa membuat Swilling Er menggunakan jimat tersebut padahal sudah benar. Si kakek tua berkata untuk membuat seseorang dibutuhkan penggunaan tubuh untuk membentuk manusia lainnya menggunakan jimat cahaya fantasi. Singkat cerita, dia pun sudah berada di luar rumah penginapannya. Menggunakan jimat cahaya fantasinya, dia berhasil membuat tubuhnya sendiri. Sehingga saat ini Wei Suo menjadi dua. Wei Suo kemudian memuji tubuhnya sendiri karena menurutnya dia sangat ganteng sekali. Pantas saja Nan Kong Yuching sangat tertarik kepadanya. Padahal geng itu hanya perkiraan dia saja yang mengira bahwa Yuching sangat tertarik kepada dirinya. Beberapa saat kemudian dia berpikir sepertinya dia harus mendapatkan tubuh binatang iblis untuk membuat tubuh bentuk lain menggunakan jimat cahaya fantasi. Singkat cerita, Wei Suo kemudian menemui Bos Hu untuk mencari jimat yang dia butuhkan untuk mengalahkan para binatang iblis. Setelah mendapatkan jimat yang dia butuhkan, dia pun pergi ke sebuah hutan yang menurut kabarnya di sana banyak sekali binatang iblis kuat. Tempat tersebut bernama Lembah Mayrid Serpen. Tidak lama setelah itu, dua ekor ular merah menyerang kepadanya, namun Wei Suo langsung mengaktifkan jimatnya. Sehingga gelembung energi melindungi dirinya dan si ular merah tidak berhasil mewapatkannya. Bahkan setelah itu Wei Suo melapisi gelembung energinya menggunakan energi petir sehingga membuat kedua ular wapat alias meninggoy. Ternyata para ular di hutan itu masih sangat banyak. Wei Suo kemudian mengejar para ular karena berniat untuk menangkap mereka semua dan membawanya pulang. Beberapa ular berhasil dikalahkan oleh Wei Suo. Tapi ternyata di hutan itu masih banyak sekali ular sehingga dia semakin bersemangat.
Ketika Wesuo mengejar seekor ular lainnya, tiba-tiba ular hijau besar menyerang kepadanya. Meskipun dia menggunakan jimat gelembung energi, tapi masih tetap membuatnya harus terpental. Dan ternyata geng itu adalah ular hijau yang merupakan monster tingkat 4 yang benar-benar sangat kuat. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.